Selamat pagi teman-teman semua. So, kalau kemarin kita sempat kedatangan satu unit motor Kawasaki All New ZX10R 2021. So, hari ini adalah waktunya untuk test ride. Dan ini adalah test ride perdana. Jadi motornya masih diplastikin. Kita unboxing dulu supaya di jalan tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Oke. Kalau kemarin unboxing, ini unwrapping namanya. Oke, kita tes ride pertama kali. Oke. Sip. Nah, buat teman-teman semua, jadi salah satu hal yang di-upgrade dari Kawasaki ZX10R 2021 adalah si kuncinya itu sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat, kuncinya sudah wave key. Lebih tebel, nggak gampang penyok ataupun nggak gampang patah dibandingkan sama kunci yang sebelumnya. Nah, lambangnya river mark. Jadi sekilas info, di sini ada beberapa logo river mark yang dipasangkan di motornya. Ada di bagian segitiga stang, di bagian dekat windshield, dan ketika speedometernya yang LCD popping up. Jadi river mark itu biasanya disematkan di motor-motor Kawasaki yang menggunakan mesin supercharged. Tapi ZX10R ini tidak supercharged, tapi dilengkapi dengan river mark. Artinya adalah ini salah satu top trimnya dari sebuah lineup Kawasaki. So, nggak salah pilih lah ya. So, kita bakal ditemenin sama Aldi dan Hazel. Oke. Okay. Nah, teknologinya sekilas disupport sama riding mode. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, okay, kita lihat rain, road, sport, dan juga rider bisa kita setting customize berdasarkan kebutuhan. Nah, ini menu-menunya vehicle setting. Kalau coba kita lihat, nah, kita bisa setting quick shifter-nya sudah on, engine brake control-nya sudah oke, immobilizer-nya sudah kita nyalakan. Oke, sepertinya semua fungsinya sudah oke. Display, dead clock, bluetooth, dan units, coba kita lihat. Speed-nya kilometer per jam, fuel mileage-nya juga kilometer per liter. Oke. Nah, ini tampilannya bisa kita ubah-ubah. Mau yang gelap atau yang terang. Nah, kalau masih siang kayak pakai yang ini aja ya. Oke, okay, here we go. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lagi ada di range motor sport dual based ya. Mari, Pak. Tanggus. Oke, okay, so ini test ride perdana. Kilometer juga motornya masih nol. Nah, motor sudah dilengkapi dengan quick shifter. Nah, buat teman-teman semua, jadi selain desain yang di-upgrade, jadi motor ini tenaganya pun mengalami peningkatan. Jadi menggunakan mesin 998cc DOHC 4 silinder segaris menghasilkan tenaga 213 PS ataupun 210 HP pada 13.200 RPM. Nah, tenaga naik 3 HP. Walaupun naik 3 HP, tapi gearbox untuk gear ratio gigi 1 sampai gigi 3 lebih rapat. Jadi ini gigi 2. Nah, di speed 80 dia sudah minta pergi. Nah, jadi gear ratio-nya lebih rapat dibandingkan ZX10R yang sebelumnya. Tujuannya apa? Yang pasti tujuannya supaya akselerasinya dari gigi 1 sampai gigi 3 selalu berasa bertenaga, jadi nggak ada jeda alias powerless ya. Dan bentuk windshield-nya ini lebih agak sedikit lebih maju ya, supaya lebih support alias lebih aerodinamis pada saat dipakai berkendara.
dari 0 sampai 100 hitungannya cepet banget sih. Nah, motor ini juga dilengkapi sama integrated winglet. Jadi kalau teman-teman lihat tampak depannya futuristik, mirip apa ya? Mirip ikan hiu. Nah, winglet itu fungsinya sebagai downforce ketika kita akselerasi secara spontan. Jadi motornya nggak gampang wheelie. Suspensi depan belakang udah pakai Showa. Jadi sama generasi sebelumnya. Nah, dan ini sudah dilengkapi dengan oil cooler berpendingin udara di bagian bawah. Nah, itu teknologinya di develop based on teknologi yang ada di USBK. Dan motor ini di test ride langsung sama si Jonathan Rea, alias pembalap tersukses di USBK, 6 kali juara dunia berturut-turut. Yang pasti ZX10 yang lama aja udah sebegitu kencengnya, 6 kali juara dunia, gimana dengan improvement segambreng yang ada di motor ini. Nah, kalau dicoba dari segi manuver, dari segi handling, ya basically namanya motor Jepang, apalagi Kawasaki ya, yang pasti udah paling ngerti mengenai pasar Indonesia. Jadi cocok banget untuk dipakai berkendara. So kalau kita bandingin sama motor-motor European kayak misalnya Ducati Panigale gitu, yang pasti bawa motor Jepang, menurut gua pribadi ya, terasa lebih fun to ride, terasa lebih apa ya, bisa dikontrol. Jadi kita masih mengontrol kendaraannya. Motor ini dilengkapi dengan fitur segambreng, salah satunya KIBC, Kawasaki Engine Brake Control, KQS, Kawasaki Quick Shifter. Chassisnya sudah disupport dengan IMU, Inertial Measurement Unit, yang diimplementasikan dari sebuah teknologi pesawat terbang. So, kontrol sensornya ada di depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Udah gitu, sudah dilengkapi dengan Quick Shifter, Launch Control. Udah gitu cornering management juga sudah ada. Jadi motor super pintar. Motornya emang tenaganya gede bro. Jadi walaupun disebutkan gear rasionya agak pendek di gigi 1-3, tapi tadi dengan sedikit bukaan gas, ya gigi 2 sih ya, nggak terlalu dipush, 130 km/jam. Nah, jadi walaupun ini motor 1000 cc, dari segi handling yang namanya Kawasaki tetap oke banget ya. Oh, merah-merah bro. Lompat standar gue. 3, 2, 1, go! Mantap. When superbike meet supercar.
tadi California kalau nggak salah ya, Ferrari California HS30, atapnya hitam soalnya, bodinya merah. Mobil idaman selain 458 bro, karena 458 harganya 5 miliar, kalau itu harganya kurang lebih 2 atau 3 miliar lah ya, kurang lebih lah ya. Suaranya mantap, tapi tetap tarik sama ZX10 mah, power to weight ratio ZX10R lebih menang. Walaupun tenaganya 210 HP, Ferrari 400-500 HP kali ya, tapi power to weight ratio, lagi-lagi power to weight ratio, bobot kendaraan ini hanya, alias bobot ZX10R 207 kg. Nah, sedangkan Ferrari beratnya yang pasti 2 ton kali ya. Nah, jadi secara power to weight ratio harusnya ZX10R jauh lebih kencang. Dan terbukti. Tarik dikit. Jadi buat teman-teman semua gimana? Untuk Moge new model di kisaran 500 juta. Nah, jadi diluncurkannya Kawasaki All New ZX10 2021 menjadi opsi yang menarik nih. Jadi teman-teman mau pilih mana? ZX10R 2021 dengan segudang fitur, segudang penyempurnaan, dengan teknologi yang juga oke, desain juga keren, nggak pasaran, atau CBR 600 harga 550 juta, masih sedikit lebih mahal daripada sebuah 1000cc. Tapi lagi-lagi ya, namanya Honda, price positioning mereka selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pabrikan lain termasuk Kawasaki. Tapi as overall, ZX10R ini adalah motor oke, motor ganteng. Jadi kesimpulannya, motor ini sudah di upgrade sedemikian rupa dari segi tampilannya yang pasti teman-teman sudah lihat berubah begitu banyak. Dari segi handlingnya dengan ada winglet, integrated winglet dengan windshield yang lebih panjang, dan dengan penyempurnaan chassis yang lebih support pada saat kita cornering, bikin motor ini lebih fun to ride. Tenaga yang pasti mengalami kenaikan, 210 HP, 213 PS, 13.200 RPM. Bukan itu aja, gear ratio gearboxnya, gigi 1 sampai ketiganya rapet. Jadi di RPM bawah ini motor tenaganya luar biasa kencang. Memang layak menjadi salah satu motor terkencang, 1000cc terkencang yang ada di dunia, di OSBK. Dan kita sudah sampai di RNJ BSD, kita tinggal putar balik ya. Aldi. Kedepannya mungkin motor ini bakal kita bawa ke Jakarta sambil nunggu surat-suratnya ready kali ya. Kayaknya sayang juga kalau kita jual cepat-cepat. Bakal kita pakai San Mori, so kita bakal ketemu sama teman-teman di Senayan City. Mari Pak. Dan di, wah ini mobil yang tadi. Ternyata 1-0. Jadi teman-teman semua, sekilas info, gue tahu Mas Randy punya Ferrari, tapi warnanya hitam. Jadi tadi pas gue ngevlog bos, gue bilang, "Eh, kita ketemu HS30, karena HS30 kan atapnya hitam, bodinya beda ya." Wah, ternyata ini mobilnya. Sehat Mas Randy? Tapi
Iya gue. Dari tadi gue ngomong sampai ketika superbike ketemu dengan supercar, gue pikir ini HS30 mobil impian nih. Ah, ternyata. Sehat selalu Mas Andi. Oke teman-teman, kurang lebih itu review singkat test ride all new ZX10R. Ketemu sama Ferrari HS30 Mas Randy yang bikin cerita ngevlog kita hari ini makin seru. So buat teman-teman semua yang punya kritik saran, silakan tulis di komen di bawah. Yang pasti kritik dan saran yang membangun sangat kita apresiasikan, supaya membuat channel RNG TV ini semakin baik dan berkembang ke depannya. Dan kurang lebih itu aja, sehat selalu. Thank you Aldi, thank you Azel, thank you Om Randy, thank you teman-teman semua. So motornya ada di RNG Motorsport BSD. Saat ini not for sale, ini juga not for sale. Nggak not for sale ya? Boleh lah. Boleh. Kalau dia mau tuker 458. 458 kurang lebih itu aja, sehat selalu semua. Sampai ketemu di RNG TV. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye semua.